Setelah kita laksanakan sholat subuh, kemudian kita berzikir, ya. Setelah itu kata beliau, kalau ada di antara kita yang ingin sesuatu yang lebih afdal adalah, kemudian beliau mengatakan, thumma idza tala'atish syams. Kemudian jika matahari telah terbit, wartafa'at, ya, telah terangkat matahari tersebut, wa mata'a 'ala syuruqiha nahwa rubu'i sa'ah, dan sudah berlalu dia terbit itu sekitar 15 menit, ya, 10 atau 15 menit. Sebagian besar para ulama kita mengatakan tidak mesti di tempat sholatnya. Misalnya dia sholat di shaf pertama, kemudian setelah itu dia berpindah ke belakang untuk mencari tempat bersandar, kemudian dia berzikir, membaca Al-Quran sampai matahari terbit. Ini tetap masuk dalam, Nabi katakan sempurna, sempurna, dan sempurna. Tiga kali Nabi katakan sempurna, jemaah sekalian. Jadi ini adalah amalan yang luar biasa, bukan amalan yang biasa-biasa saja. Dia adalah amalan yang sangat agung, jemaah sekalian. Dan hadisnya insyaAllah hadis yang hasan li ghairihi. Kalau kita, setelah kita laksanakan sholat subuh, kemudian kita berzikir, ya. Setelah itu kata beliau, kalau ada di antara kita yang ingin sesuatu yang lebih afdal adalah, jika dia mau duduk tetap di dalam masjid tersebut, menyibukkan dirinya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan membaca Al-Qur'an, fadzalika afdal, maka itu yang paling afdal. Jadi jemaah sekalian, yang paling afdal itu adalah setelah salat subuh kita diam di masjid. Ya. Kita berdiam diri di masjid sampai terbit matahari. Apa yang kita lakukan? Nashtaghilu bidzikrillah. Kita menyibukkan diri dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, wa qiraatil Qur'an, dan banyak membaca Al-Qur'an. Wa huwa ma kana yaf'aluhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'da salatil fajr, dan itulah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah salat subuh. Ya, itulah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah salat subuh, bukan tidur, jemaah sekalian. Tapi memperbanyak zikir, membaca Al-Qur'an, menyibukkan diri dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hatta tatlu'ash syamsu, sampai matahari itu terbit. Ya. 10 menit atau 15 menit setelah matahari terbit, baru kita kemudian melaksanakan salat 2 rakaat misalnya atau 4 rakaat, yang oleh sebahagian para ulama menamakannya dengan salat syuruq. Sebahagian yang lain mengatakan namanya adalah salat duha karena dia di awal waktu duha, dan nanti akan kami jelaskan, jemaah sekalian. Kemudian beliau mengatakan, "Tsumma idza tala'atish syams." Kemudian jika matahari telah terbit, wartafa'at, ya, telah terangkat matahari tersebut, wa mata'a 'ala syuruqiha nahwa rubu'i sa'ah, dan sudah berlalu dia terbit itu sekitar 15 menit, ya, 10 atau 15 menit, fa in ahabba an yusalliya salata duha, ya, kalau dia mau melaksanakan salat duha, wa aqalluha raka'atan, sedikit 2 rakaat, fadzalika hasan, maka itu adalah sesuatu yang sangat baik, ya. Wa in ahabba an yuakhiraha ila waqtihal fadil, kalau dia mau mengakhirkan salat duhanya kepada waktu yang lebih afdol, ya, pada saat matahari sudah terasa panasnya, maka itu fahuwa afdol, maka itu lebih afdol lagi. Jadi begini, jemaah sekalian, ini kita biasakan diri kita di untuk melakukan ini di bulan Ramadan, supaya di luar bulan Ramadan kita bisa tetap menjaganya, jemaah sekalian. Apa itu? Setelah kita sholat subuh, kita berusaha untuk tetap duduk di dalam masjid, di tempat kita sholat, ya. Kita tetap duduk untuk apa? Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Qur'an, menyibukkan diri dengan perkara-perkara yang baik. Sampai kapan? Sampai matahari itu kemudian terbit, 10 menit, 15 menit setelah matahari itu terbit, kita sholat. Sholat apa namanya? Sebahagian ulama mengatakan sholat syuruq. Ya, sholat ketika matahari itu sudah terbit. Sebahagian yang lain mengatakan tidak, itu adalah sholat duha. Tapi dia dilaksanakan di awal waktu duha.
Kalau dia laksanakan di awal waktu duha dan kemudian jam 9 pagi, jam 10 pagi, dia ingin melaksanakan sholat duha lagi, silahkan. Karena tidak ada jumlah rakaat tertentu atau maksimal dari sholat duha itu sendiri. Aqalluha rakaatan, yang paling sedikit 2 rakaat. Kita mau laksanakan 4 silahkan, 6 silahkan, 8 silahkan, 10 silahkan, ya, dan seterusnya dalam jumlah yang genap. Jadi sebagian para ulama mengatakan ini namanya sholat duha. Lalu apa keutamaannya jemaah sekalian? Ya, apa pahalanya? Nabi SAW mengatakan, ya, dalam hadis yang dikumpulkan jalur-jalur periwayatannya oleh para ulama kita, kemudian mereka menghukumi paling tidak hadis ini menjadi hadis yang hasan li ghairihi, bisa digunakan. Karena banyaknya jalur-jalur periwayatan saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man shallal fajra fi jama'atin." Barang siapa yang salat subuh secara berjamaah, ya. Barang siapa yang salat subuh secara berjamaah, "Tsumma jalasa fi musallahu." Kemudian dia duduk di tempat dia salat. Setelah dia salat subuh, dia duduk di tempat dia salat. Para ulama berbeda pendapat, apa maksudnya duduk di tempat salat? Sebagian ulama mengatakan duduk di tempat dia sholat maksudnya kalau dia sholat berjamaah subuh di saf pertama, maka dia tidak berpindah, dia tetap duduk di tempatnya tersebut, berzikir kepada Allah, berdoa, membaca Al-Quran sampai matahari terbit. Dan itu diantaranya adalah pendapat dari Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala. Beliau katakan itu lebih afdal kalau dia duduk tetap di tempat sholatnya. Tapi yang kuat Allahu ta'ala alam, sebagian besar para ulama kita mengatakan tidak mesti di tempat sholatnya. Misalnya dia sholat di saf pertama, kemudian setelah itu dia berpindah ke belakang untuk mencari tempat bersandar, kemudian dia berzikir, membaca Al-Quran sampai matahari terbit. Ini tetap masuk dalam hadis tersebut. Kata Nabi SAW, "Man shallal fajra fi jama'atin." Siapa yang sholat subuh secara berjamaah di masjid-masjid Allah, tentunya ini bagi laki-laki. Lalu bagaimana dengan perempuan? Perempuan tetap mendapatkan keutamaan ini ketika mereka sholat di rumah mereka, karena sholat di rumah mereka lebih afdol buat mereka. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, mereka tetap dapatkan pahala. Jadi mereka sholat di rumah mereka, kemudian mereka tetap duduk di rumahnya, berzikir kepada Allah, membaca Al-Quran sampai dengan matahari terbit. Matahari terbit 15 menit, 10 menit setelah itu kemudian dia sholat. Kata Nabi SAW, "Thumma jalasa fi musallahu." Kemudian dia duduk di tempat dia sholat. "Yadhkurullah ta'ala." Dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. "Hatta tatulu asyams." Sampai matahari itu terbit. Ya, 10 menit, 15 menit setelah matahari terbit. "Thumma shalla raka'ataini." Kemudian dia sholat 2 rakaat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kana lahu ka ajri hajjatin wa umratin tammatin tammatin tamma." Maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang berhaji dan berumrah, pahala yang sempurna, sempurna dan sempurna. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan 3 kali, dia akan mendapatkan pahala yang sempurna, sempurna dan sempurna. Bagaimana caranya? Dia salat berjamaah di masjid. Dia duduk, dia tidak langsung pulang. Dia berzikir kepada Allah SWT. Dia membaca Al-Quran, menyibukkan dirinya dengan ibadah kepada Allah sampai matahari terbit. 10 menit, 15 menit setelah matahari terbit, dia sholat 2 rakaat. Maka dia dapatkan pahala. Kana lahu ka ajri hajjatin wa umrah. Maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang berhaji dan berumrah. Tamatin tamatin tamah. Nabi katakan sempurna, sempurna dan sempurna. 3 kali Nabi katakan sempurna jemaah sekalian. Jadi ini adalah amalan yang luar biasa, bukan amalan yang biasa-biasa saja. Dia adalah amalan yang sangat agung jemaah sekalian, dan hadisnya insyaallah hadis yang hasan li ghairihi. Dalam riwayat yang lain, ya, dalam riwayat yang lain disebutkan pahalanya siapa yang salat berjamaah di masjid, salat subuh berjamaah, kemudian dia duduk dan berzikir kepada Allah, baca Al-Quran sampai matahari terbit. Setelah itu dia sholat 4 rakaatin. Setelah itu dia sholat 4 rakaat. Di antara pahalanya yang disebutkan dalam riwayat lain, dalam riwayat Imam Al-Baihaqi dan yang lainnya, Nabi SAW mengatakan, "Ghufira dhunubuhu," atau ya,
ghufirat dhunubuhu wa in kanat mithlu zabadil bahr. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, diampuni dosa-dosanya meskipun banyaknya dosa tersebut bagaikan buih yang ada di lautan. Ya, diampuni dosa-dosanya meskipun dosa-dosanya itu bagaikan buih yang ada di lautan banyaknya. Hanya dengan amalan ini jemaah sekalian. Ya. Dan ini insyaallah kita berusaha untuk bisa mengamalkannya di bulan suci Ramadan. Ya, kita latih diri kita di bulan suci Ramadan, kita biasakan diri kita di bulan suci Ramadan, setelah salat subuh jangan pulang ke rumah dulu. Berdiam diri dulu di masjid sampai dengan matahari terbit, berdiam dulu di masjid, bukan tidur di masjid, tapi baca Al-Qur'an, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak berzikir, banyak membaca Al-Qur'an, kemudian setelah itu salat 2 rakaat, sebahagian mengatakan namanya salat syuruq dan sebahagian yang lain mengatakan namanya salat duha. Ya, tapi dia di awal waktu duha.